Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi kali ini aku ada di Meksiko lagi dan aku mau review hotel tempat aku menginap di Meksiko yang harganya itu murah, ya, murah meriah. Nah, jadi buat kalian yang baru di sini, buruan di subscribe, like, dan komen di bawah. Selamat menonton. Kita nginap di sini itu selama 5 hari ya, dengan biayanya itu cuma $800 karena ini hotel adalah hotel all inclusive. Jadi kita dapat makan pagi, makan siang, makan malam dan minum sepuasnya dari koktail, smoothie atau buat kalian yang lagi diet kalian bisa pesan minuman sehat atau berdetox. Dan ini bukan sembarang gelang guys, jadi kalian bisa membuka pintu dengan gelang ini. Jadi kalian gak perlu repot-repot membawa kunci kemana-mana. Oke guys, jadi mari kita lihat isi dalam kamarnya. Dan dari sini kita mulai dari kamar mandi. Dan kamar mandinya terlihat besar ya. Atau ya memang besar, dan ini adalah hair dryer yang paling penting buat aku. Dan di sini kita bisa lihat showernya, dan ini modern banget. Dan kalian bisa lihat tempat tidur kayak transparan gitu. Dan ini memang cantik banget. Dan mari kita lihat lagi. Jadi kamar ini itu termasuk royal room ya, kamar terbesar yang mereka punya di hotel ini. Dan kita memang sengaja milih kamar yang besar yang ada balkoninya, jadi kita bisa lihat pemandangan di luar. Jadi mari kita jalan keluar. Sekarang kita udah ada di balkoni, jadi ini balkoninya. Dan kita bisa melihat pemandangan dari balkoni. So beautiful. Sekarang aku lagi mau jalan-jalan di sekitaran hotel. Dan hotelnya itu memang besar ya. Dan banyak turis yang datang juga karena Meksiko dari dulu awal pandemik ya, mereka nggak pernah nutup pintu masuk untuk turis. Dan yang paling unik itu adalah binatang ini guys. Jadi ini iguana. Ada beberapa 5 atau 6 dari mereka itu sering merayau-rayau di sekitaran hotel. Dan itu memang di mana-mana, tahu nggak? Di atas pohon juga ada. Tapi mereka lucu deh. Di sini juga ada. Tapi selagi kamu nggak ganggu mereka, mereka nggak akan ganggu kamu kok. Jadi kita balik lagi ke sini yang seperti kalian lihat. Di sana itu ada pantai. Jadi hotelnya ini itu besar sekali dan jauh dari pusat kota atau party zone gitu. Jadi buat kalian yang mungkin malamnya mau clubbing, memang agak jauh ya. Jadi mungkin kalian akan stuck di sini, tapi jangan khawatir karena di dalam hotel ini pun kalian bisa melakukan banyak aktivitas yang mereka sudah sediakan. Dan aku yakin kalian gak akan merasa bosan tinggal di sini. Boom, 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 boom
Dan aku itu paling gak sabar mau nyobain makanan Meksiko. Karena aku memang suka makanan Meksiko. Gak tahu kenapa ya, memang pokoknya suka deh makanan Meksiko. Dan mari kita lihat mereka ada apa aja. Jangan lupa untuk sanitizer dulu, oke? Ta kamina jest zabroniona. Untuk tes COVID kita bisa melakukannya di dalam hotel. Jadi kita melakukannya ini sebelum pulang ke Amerika. Dan hanya bayar $23 per orang. Dan hasilnya kita negatif.
So guys, makasih banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.